Pasca robohnya rumah warga Maentang Kampung Sukamanah RT 03 RW 02 Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pemerintah desa melalui Dana Desa memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut dengan jumlah 15 juta rupiah. Hal itu disampaikan Eri selaku Ketua RW kepada Berita 7 Minggu 27 September 2020. Bah robohnya rumah Maentang, alhamdulillah rumah Maentang dapat bantuan dari Dana Desa sebesar 15 juta rupiah. Dalam pengerjaannya dilakukan oleh warga RT 03 RW 02 dan alhamdulillah juga berkat kepengurusan RW 02 RT 03 dana tersebut bisa dialokasikan kepada rumah Maentang. Dan pada saat ini pengerjaan sudah mencapai 30%. Mudah-mudahan dengan dana sebesar itu rumah Maentang bisa terwujud kembali dan bisa dihuni kembali. 40 dengan telah diperbaiki ya rumah tersebut, mudah-mudahan Maentang bisa lebih layak dan tenang. Dan Ketua RW pun berpesan jaga dan rawatlah dengan baik rumah ini. Dari Batu Jajar, Unang Sari Pudin, kontributor Berita 7 melaporkan.